25 dikali 37. Caranya, puluhan dikali puluhan, berarti puluhan 20 dikali puluhan 30. Yang berikut, puluhan dikali satuan, berarti puluhan 20 dikali satuan 7. Yang berikut, satuan 5 dikali puluhannya 30. Berikut, satuan 5 dikali satuan 7. Kita akan menghitung, nolnya kita tidak akan hitung, kita akan hitung dengan angka. 2 dikali 3, 6. Berarti 20 dikali 30 sama dengan 600. 20 dikali 7, 140. 5 dikali 30, 150. 5 dikali 7, 35. Ini yang cara pertama dengan bersusun panjang. Cara yang kedua, waktu dihitung dulu. Kita jumlahkan. Lima turun. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 3, 12. 2 simpan 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. Tambah 1, 9. 4. Ini dengan cara yang pertama, dengan cara bersusun panjang. Yang kedua,